Assalamualaikum, yuk kita jalan-jalan ke agrowisata pesona asing Sumber Suko Yosomulyo Gambiran Banyuwangi. Yuk kita masuk ke dalam. Kita temui pemilik agrowisata Pesona Osing, Bapak Sutikno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berada di pada mana ini, Pak? Pesona Osing. Pesona Osing. Yosomulyo Gambiran Sumber Suko. Yosomulyo Gambiran Sumber Suko. Okay. Ini sudah berapa tahun, Pak? Ini. Hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun ya. Iya. Gimana? Jadi apa yang disuguhkan utamanya di sini, Pak? Di sini berbagai macam tanaman berbuah. Mulai tanaman buah ya? Durian, dondong, apokat, jambu, oke, dan jadi lain-lain. Para pengunjung kafe bisa memetik ya? Ya, bisa. Dengan Bapak siapa, Pak? Sutikno, Pak. Bapak Sutikno, pemilik kafe Pesona Osing. Terima kasih, Bapak. Di sini kita banyak melihat aneka tanaman buah dan kita bisa memetiknya. Jangan lupa datang ke kasir. Kita juga bisa dapat santai sejenak di taman buah sambil memesan makanan minuman yang ada di resto Pesona Osing. Enak banget, bro. Sambil menunggu pesanan makanan datang, kita bisa mencari buah yang bisa kita petik yang sudah tua. Kita rame-rame dengan teman dan kolega datang ke agrowisata Pesona Osing. Ya, jenis jeruk. Jeruk California. California, lemon California. Iya, betul. Oke. Mau milih, Pak Rektor? Iya, ini. Memilih, ya ini jeruk. Jeruk lemon, lemon jumbo. Lemon jumbo produk Australia. Bisa diambil, Pak. Ini sudah tua, Pak. Sudah, Pak. Siapa itu alwir kami yang ikut? Sampai petik, Pak. Ini lho, tak foto, Pak. Foto, ya. Wih, sip. Sip. Wih. Oh, ini dondong jumbo, bro. Rebutan nih. Mana yang dondong, mana yang jeruk? Ayo jilat gini. Dondong apa jeruk? Bukan dondong apa salah, dondong apa jeruk. Ayo. Sekarang kita masuk ke dalam untuk makan dan main karaoke di resto Pesona Osing. Ah,
Ayo silahkan tarik sis. Namanya prasmanan bro, ada berbagai macam aneka masakan, gurami, kangkung goreng, tahu, tempe, ayam goreng, enak banget bro. Bagaimana rasanya, Bu? Nikmat sekali.